Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini aku mau maskeran lagi dengan bahan-bahan yang alami, yaitu pakai buah alpukat. Tapi sebelumnya maafin banget, muka aku lagi breakout kayak gini. Dan aku baca-baca buah apa yang bisa ngilangin jerawat gitu kan. Ternyata si buah alpukat ini bisa mengatasi jerawat, terus menghilangkan bekas jerawatnya juga bisa, terus melembabkan kulit, terus juga bisa membuat wajah kita jadi lebih kelihatan muda. Karena si alpukat itu mengandung alfa, beta karoten, terus senyawa satin yang bisa membuat kulit nampak lebih cerah. Terus bisa menghilangkan minyak berlebih juga. Lihat dong. Kalian bisa lihat gak sih, di sekitar area hidung aku tuh kayak ada minyak-minyaknya gini. Dan aku ini gak pakai apa-apa. Tuh, kayak pokoknya hidung aku tuh gudang minyak kali ya. Yap, daripada lama-lama, kita mulai aja ke maskerannya. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai maskerannya, kalian jangan lupa bersihin dulu wajah kalian. Itu hal yang terpenting banget. Sebelum maskeran, kita harus bersihin dulu wajah kalian, muka gitu. Aku mau bersihinnya pakai si toner ini. Aku bersihin aja. Ini toner aku yang cuka apel. Ini tuh bisa banget buat jerawat. Aku selalu pakai ini pas aku jerawatan, terus aku tap gini, tekan si jerawatnya supaya dia nggak aktif gitu. Nah, yang ini udah kayak nggak aktif, ini udah menonjol kayak gini. Ya, aku udah bersih wajahnya. Sekarang aku mau siapin maskernya. Yang terpenting ini bahan-bahannya ya, pastinya ada alpukatnya, so seperti ini. Terus bahan yang kedua aku pakai madu. Di sini aku pakai madu rasa kayak gini yang sasetan. Terserah kalian mau pakai madu apa aja. Nah, aku di sini udah siapin yang udah kewadahin, karena aku nggak mungkin pakai ini semua, soalnya ini tuh banyak banget, bisa pakai untuk beberapa kali masker mungkin. Tapi kan kalau masker alam itu nggak bisa lama-lama disimpan gitu, jadi harus cepet langsung dipakai. Jadi di sini aku udah siapin di wadah yang udah aku kupas nih alpukatnya. Terus kocok-kocok sampai membentuk pasta si alpukatnya. Pokoknya sampai halus ya guys. Terus udah kayak pasta gitu. Nah, udah seperti ini. Terus aku mau kasih madu 1 sendok makan aja atau setengah sendok. Aku segitu aja pakainya. Terus kita tinggal kocok aja. Nah, aku ratain ke seluruh alpukatnya sampai merata. Yap, udah jadi kayak gini. Sekarang kita langsung pakai aja. Yep, udah kayak gini, udah aku pakai ke seluruh wajahku. Kita tinggal tunggu aja 15-30 menit, pokoknya sampai agak kering-kering gitu. Aku kipas-kipas kayak gini biar lebih cepat keringnya. Nah, udah kayak agak kering-kering kayak gini, aku tinggal cuci muka aja pakai air dingin.
terus aku bakal kembali lagi. Yap, aku udah cuci muka. So, aku langsung seger gitu, dingin-dingin gimana. Terus di sini juga kulit aku kelihatan lebih cerah, bersih, bersinar kayak gitu. Aku suka banget. Terus minyak yang di hidung aku juga udah gak ada. Aku suka sama masker alami yang kayak gitu karena bikin muka kita tuh lebih kelihatan cerahnya banget gitu. Pas udah maskeran aja langsung kelihatan gitu. Jadi aku suka masker-masker alami seperti kayak pisang juga yang udah aku buat. Yap, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus klik tombol notification supaya tidak ketinggalan sama video-video aku yang berikutnya. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.